Lahir pada tahun 1947, Megawati adalah putri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Dengan latar belakang keluarga yang begitu terkemuka, Megawati terjun ke dunia politik dengan tekad dan aspirasi yang kuat. Ia menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 2001 hingga 2004. Megawati Soekarno Putri mencapai prestasi besar sebagai Presiden perempuan pertama di Indonesia. Ini merupakan tonggak sejarah penting dalam perjuangan perempuan di dunia politik Indonesia. Namun, kepemimpinan Megawati juga menimbulkan kontroversi. Beberapa kritikus berpendapat bahwa kebijakan ekonominya tidak cukup efektif untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia saat itu, seperti krisis ekonomi. Selain itu, ia juga terlibat dalam berbagai kontroversi politik, termasuk konflik dengan pemerintah daerah yang menciptakan ketidakstabilan dalam beberapa daerah di Indonesia. Meskipun demikian, Megawati Soekarno Putri tetap menjadi sosok yang memegang peran penting dalam sejarah politik Indonesia. Perjalanannya mengingatkan kita akan kompleksitas dan dinamika dalam dunia politik.